Piye kan kabar sih ya? Alhamdulillah sehat ta. Doa pengesune Kang Gondrong Labanan sekeluarga diserahkan keluarga besar grup Nusantara sehat walafiat tidak kurang soal apa apa. Makasih lu Kang kerso mampir rawuh diserahkan. Apa ya? Cukup belum ini. Rokoknya keliru. Astagfirullahaladzim. Lagi rokoknya bosnya malah aku tak jumpuk. Rokoknya keliru. Pemirsa rokoknya kan gondok keliru. Ya weh, rapopo. Ini lah aku kodoh nyala nih. Aduh ngobrol enak ya rokoknya keliru. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari gunung hingga ke lautan. Indonesia tanah airku, dalang greng idolaku. Piye kan kabar sih ya? Alhamdulillah sehat ya. Doa pengesune Kang Gondrong Labanan sekeluarga diserahkan keluarga besar grup Nusantara sehat walafiat tidak kurang soal apa-apa. Makasih lu Kang kerso mampir rawuh diserahkan 2017 Kang ya. Nggih, 2017 sampai sekarang sudah berapa tahun? 3 tahun lebih, hampir 4 tahunan ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk pecinta seni atau apalagi untuk bapak-bapak yang suka hiburan wayang kulit dan sekarang kan dilarang apa yang ngarani Kang? Pentas apa yang ngarani iki? Pentas secara live langsung. Oh, maksudnya ning kerumunan kan enggak boleh. Bisa ngikuti. Ternyata Mas Greng punya channel YouTube. Jangan lupa teman-teman di-subscribe channelnya Dalang Greng. Ya Kang, betul ya. Nah, nanti anu tak taruh di deskripsi linknya. Bisa awal langsung dilihat teman-teman. Channelnya baru. Subscribe itu gratis, tidak dimungut biaya. Apalagi channel itu bisa menghibur atau bermanfaat, kita subscribe dapat pahala. Gitu loh teman-teman. Sekali lagi yang mau di wayang kulit bisa nonton di channelnya Mas Greng, yaitu Dalang Greng. Kita enak tau, ngetik di YouTube Dalang Greng. Enak, mek ngunuhnya pendek kok. Wush, akeh bujune kan? Sekitar baru 100 ya lah baru channel baru lumayan ini nonton sampai elek udah nonton wayang gue sakit. Saya mau lihat wayang Mas. Di sini ada wayang raksasa, jadi kayaknya di Indonesia baru Mas Greng yang punya wayang raksasa, betul kan? Betul ya. Teman seniman ada juga yang punya tapi kecil tidak sebesar punya kita. Oh gitu. Ini jenisnya wayang apa ini kan? Wayang raksasa jembiru. Nah, kalau iki sing gede meneh kan iki jenenge apa kan iki? Kalau itu jem ireng. Lha iki jem abang. Wah. Eh, kok tak taruh iki. Rusak meneh gede iki cara lek main iki piye kan iki? Nah, ajaran aku kan titik wae. Suarane piye kira-kira pas itu ibaratnya kelawan bicarane. Iki sing iki. Coba sampean sing nyekel piye kira-kira. Oke. Ya. Ya, tapi sini ya. Biar kita aku pada panan. Kita jagonya. Wen takon karo aku jim abang. Kowe jim opo? Dijawab kan, dijawab jim itu. Aku jen YouTube kan. Wah, piye iki? Terus piye ya jawaban iki? Bener apa ora iki? Terus suarane kudu gedhe iki apa gedhe kuwi ya? Biasanya melihat nang Pak, melihat apa jenenge penampakan wayang, figur wayang. Kalau wayangnya lebih besar, suaranya lebih gede. Tapi kalau posisi apa figur wayangnya lebih kecil lagi ya agak dikecilkan sedikit. Nah, saiki semua wayang ini ki iso guyu kan biasane. Medeni ngene iki kan sampean kasih contoh guyune koyo apa? Guyune ya biasa ngene.
wae lho. Ya jale aku. Dene ke malaper malah aduh. Piye iki? Wayange dadi malaper iki. Belajar luar biasa lho. Yen kowe cocoke mancing. Iyo kakangku. Nah, we masuk toh? Masuk. Oke, teman-teman, jadi semua itu perlu belajar, enggak beda dengan YouTube. Jadi wayang perlu belajar, pengen jadi YouTuber ya perlu belajar gitu loh. Semuanya butuh proses, enggak ada yang instan. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ada niat, ada kemauan enggak untuk belajar itu loh, Mas Pur. Jadi sama, semua itu sama, semua butuh proses, enggak ada yang instan. Kalau mau belajar, mau berusaha, jangan lupa berdoa. Insya Allah sukses. Itu empat apa pesan-pesan saya untuk YouTuber pemula di seluruh Indonesia. Jangan malas-malas, belajar terus, bikin video yang semenarik mungkin, ide-ide yang kreatif, biar video Anda disenangi masyarakat. Jadi kembali lagi, yang menentukan channel kita rame apa enggak itu masyarakat. Jangan lupa, kita harus menjaga sopan santun, menjaga etika, jangan cakar pedewi. Wah lu guys, kalau duduk-duduk ini opo, jangan, itu namanya enggak sopan. Jadi kita harus sopan santun dan menjaga. Masalahnya kita tinggal di Indonesia. Kalau sampean-sampean tinggalnya di Amerika, mungkin katukan tok jalan ini rapopo. Itu budaya mereka. Kalau budaya Indonesia jangan begitu, enggak ada budaya yang begitu. Begitu loh teman-teman. Oke, lanjut kita ngobrol sama Pak Dalang. Apa ya? Juga belum ini. Rokoknya kelaru. Astagfirullahaladzim. Lagi rokoknya bosnya malah kita jumpuk. Rokoknya kelaru. Pemirsa rokoknya kan gondok kelaru. Ya weh, rapopo. Ini lah aku kodoh nyala nih. Aduh ngobrol enak ya rokoknya kelaru. Jadi intinya di sini teman-teman, kita cuma ketemu sama Mas Greng, jadi kita cuma apa ya ngopi bareng, rokokan, distakon kabare piye Kang? Kabare alhamdulillah sehat, aku ya sehat. Wis ngono wae, kalau ada yang positif diambil, kalau ada sisi yang negatif dibuang. Itu teman-teman. Saya kira cukup. Terima kasih, disambung besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Facebook. Yeah.